Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali channel Eko Azza bisa hadir kembali di hadapan sahabat YouTube semua untuk selalu berbagi informasi dan visualisasi terbaru. Pada video kali ini, seperti biasa, kita melihat secara keseluruhan mulai dari ujung sebelah utara sampai ujung sebelah selatan jalur simpang susun Cileunyi ini. Perkembangan demi perkembangan terbaru selalu ada di setiap harinya, terutama di jalur utama tol Padalenyi Cisumdawu, yaitu pengerjaan pilar-pilar flyover tersebut, di mana pilar paling ujung, yaitu pilar ke-8 dan ke-9, sudah hampir semua terpasangi balok header. Tinggal menyisakan 2 ruang lagi atau 2 tempat lagi balok header yang belum terpasang. Semoga hari ini bisa terpasang semua. Mantap sahabat YouTube. Makanya bagi sahabat yang baru menemukan channel Eko Azza, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa terus mengikuti perkembangan.